Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko di channel Watu atau channel Batu Watu Atos ya, teman-teman ya. Hari ini kita mau review yang sudah kita dapat kemarin ya. Motong sekalian dan cari motif dari beberapa batu yang ada di sini ya, teman-teman ya. Yang kemarin ya teman-teman ya, yang kemarin kita coba potong nanti ya teman-teman ya. Ini masih banyak nih. Ini yang kemarin yang kita cari kemarin ya, ini yang sudah kepotong hasil bolang yang kemarin-kemarin dulu. Masih banyak nih, ada merah-merah tuh. Ini urat mangan ya, uratnya mangan, pokoknya jos mantep, enak tenan pokoknya. Sebentar kita potong yang baru dapat ini ya, ini terus itu ini. Nah, ini kita potong sebentar lagi. Oke, langsung saja kita potong ya teman-teman ya. Coba motongnya sana.
hasilnya seperti ini. Multi colornya bisa dilihat, blocking warnanya juga jelas, cuman ini belum ketemu warna yang lebih ya. Contohnya seperti warna hijau ini belum ada ya, tapi nggak apa-apa, cantik juga untuk dijadikan permata atau cincin ya teman-teman. Nah, yang begini bisa dilihat, nah coraknya seperti ini ya, blocking warna orange dan warna abu-abu. Ya, nanti kita cari motifnya di proses penggosokan nanti ya teman-teman ya. Siapa tahu dapat motif yang joss, mantep dan enak dilihat ya teman-teman. Oke, ini ada banyak ini yang jadi satu bahan ya. Yang bahan tadi itu yang panjang jadinya bagus-bagus ini. Bisa dilihat ya. Tuh. Asik warnanya, blocking pokoknya yang kayak batu-batu ya, gimana gitulah pokoknya ya. Dan untuk yang merahnya ini ya teman-teman ya, bisa dilihat sendiri. Oke, mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.